السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد صدر صدرك سيمان وساكيده ديما dimanapun anda berada. pernah suatu saat Al Imam Al Hasan Al Basri, rahimahullah Taala, pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan akan kemarau panjang yang menimpa negerinya. Lantas Al Imam memberikan solusi kepadanya dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua orang yang berikutnya yang mem, yang mengeluhkan akan kondisi istrinya yang mandul, istrinya yang tidak bisa mengandung, yang belum dikaruniai anak. Lantas al-Imam pun memberikan solusi yang per, solusi yang sama sebagaimana solusi orang yang pertama datang dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang yang mengeluh kepada beliau tentang tanahnya yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Lantas, Al-Imam pun, Al-Imam Al-Hasanul Basri memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Datang orang yang keempat, yang mengeluhkan kemiskinan dan penderitaannya, kemiskinan yang mengeluhkan akan kemiskinan yang dia deritai, yang ia alami, lantas Al-Imam pun memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Saudara-saudaraku, seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, lantas jawaban imam Al-Hasanul Basri. Yang sama ini membuat para pengikutnya, atau membuat para murid-murid Al-Imam, merasa terheran dan takjub. Mengapa seorang Imam Al-Hasan Basri setiap kali datang, orang yang mengeluhkan tentang keadaannya, namun beliau menjawab dengan satu permasalahan, dengan satu solusi, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Lantas, Imam pun memberikan jawabannya kepada para muridnya. Wahai para muridku, apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang berbunyi fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum middara wa yandidukum biamwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Al-Imam Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, memperbanyaklah istighfar. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Ghaffar, yaitu Maha pemberi ampunan." Yursilis sama aani kumidorora, jika kalian memperbanyak istighfar niscaya Dia Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujan dari atas langit. Wajung didukum bi amwali wabanin dan akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak keturunan. Wajjalakum jannati wajjalakum han anhara dan akan membuatkan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwat al-kiram, saudara-saudaraku, seiman dan seakidah dimanapun anda berada. Lihat kisah yang agung ini, yang kita bisa petik dari pelajaran atau dari kisah ini adalah tentang Fadilahnya keutamaan beristighfar fadilah keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebiasaan orang-orang saleh adalah sebuah lafaz atau kalimat yang sering didengungkan oleh para nabi yang sering dilakukan oleh orang oleh orang-orang saleh sebelum kita yaitu al-istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup bagi kita satu dalil yang disebutkan oleh Al-Imamul Hasanul Basri: "Akan fadilah keutamaan kalimat ini." Rabbakum innahu kana Maka aku katakan, kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Satu fadilah ini sudah cukup menunjukkan bahwa agungnya kalimat istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? karena setiap orang dalam kehidupannya baik ketika sedang lapang ataupun sedang sempit, baik itu sedang luang maupun sedang sibuk mesti ada suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa mendatangkan kemudaratan bagi agamanya, yang mungkin bisa menjadikan dia akan berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada rasulnya untuk memperbanyak istighfar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Orang yang terbaik yang pernah ada yang pernah menginjakkan kakinya di tanah ini, di bumi ini. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga Firdaus, surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang di, nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan tinggi di hari akhir nanti. Namun, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu agar memperbanyak istighfar, istighfiru rabbakum. Oleh karenanya maka Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah mensinyalir, pernah menghabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Wallahi ini la astaghfirullah fil yomi marrah. Kata Rasul, Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Dalam riwayat lain dikatakan, inilah astaghfirullah fil Rasul mengatakan di dalam riwayat lain bahwasanya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam sehari. Lihat seorang nabi yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga namun beliau serta merta tidak meninggalkan kalimat istighfar. Ini menunjukkan ikhwatal kiram akan pentingnya kalimat istighfar di dalam kehidupan kita. Pentingnya uh, pengucapan kita terhadap kalimatul istighfar lebih penting daripada makanan dan minuman dan detik nafas yang kita masukkan. Detik nafas yang kita hirup di dunia ini. Ikhwat kiram al-a'izza, kalimatul istighfar, sangatlah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh seyogianya maka kita yang tidak Lanjut ya. Oleh karenanya maka Nabi saja diperintahkan untuk istighfar apalagi kita. Lebih dan lebih untuk diperintahkan lagi untuk beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Nabi saja diperintahkan untuk memperbanyak istighfar sedangkan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga. Dengan masuknya surga. Lantas kita sebagai manusia biasa yang belum tentu tahu akan akhir kehidupan kita. Belum tentu apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah ataukah dengan su'ul khatimah. Oleh oleh karena maka sudah menjadi kewajiban bagi ke kita kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak istighfar di waktu luang kita. Di waktu kerja kita, di kantor, di rumah, di sana keluarga, di family, dan lain sebagainya. Kita butuh dengan istighfar. Karena dengan istighfar kita akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah yang bisa kita sampaikan. Yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudahkah Anda beristighfar hari ini? Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.